Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Matskak Friend. Hari ini gue lagi ada di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tadi muter-muter nyari tempat rekomendasi salah satu subscriber gue. Katanya dia ngasih tahu, "Bang, main ke sini aja nih, Bang. Daerah sini, daerah Kebon Jeruk. Banyak pemain catur di tempatnya di warung makan Putra Betawi Bang Hendra." Ah, ya udah, dia ngasih share lokasi ke gue, langsung gue paranin. Kayaknya sih tempatnya di dalam situ, Friend. Di dalam situ sekaligus gue bertahu nih, di situ ada spanduk BTS 207. Kayaknya ini basecamp atau markasnya klub catur BTS 207 deh. Langsung aja kita masuk ke dalam. Kayaknya sih ada beberapa orang di sana. Kita challenge pemain-pemain BTS. Oke. Yo, Friend, gue udah masuk ke tempatnya nih, warung kopi Bang Hendra. Langsung aja kita ngobrol sama bapak-bapaknya di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kenalin. Imam. Gimana? Imam. Jadi ceritanya gini, Pak. Aku mau numpang main di sini. Boleh ya? Boleh, boleh. Nanti aku minta 2 orang. Mungkin bapak berdua kali ya, iya. Ngajakin main catur. Kalau bisa ngalahin aku, bisa dapat hadiah. Iya. Kalau ngalahin satu game, dapat 50, iya. Dua game 100.000. Iya. Mau ya, Pak? Iya. Bersedia ya? Iya, bersedia. Oke. Okay. Gue dapat lawan di BTS, di base game BTS 207, Friend. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Saya boleh duduk, Pak? Iya, ya, maaf. Yo, Friend, gue udah duduk nih di depan Pak Wono sama Pak Udin. Kalau boleh tahu kesibukannya Pak Wono apa nih? Ya, saya mah dagang tempe. Dagang tempe? Iya. Di mana? Di Bayoran. Kebayoran? Ah. Di pasar? Ah, keliling. Oh, keliling. Ah. Tempe yang mentah gitu ya? Ah, iya. Oh, oke. Okay. Kalau Pak Udin? Saya ojek online Maxim. Ojek online Maxim? Iya. Oh, yang kuning itu, Pak ya? Iya. Oh, oke. Okay. Udah berapa lama ngojek, iya. Narik, Pak? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Oh, berarti setelah pandemi ya? Iya. Oke. Okay. Tapi emang Bapak nih setiap hari di sini? Iya, ini kalau nggak ada kesibukan ya ke sini. Iya, Pak Wono kan kerjanya biasanya pagi, kalau pagi iya, kali ya, kalau iya, keliling gitu ya? Iya, ini lagi jadi libur. Sore ke malamnya main catur di sini. Iya. Kalau Pak Udin mungkin standby nunggu orderan di sini kali ya, kalau lagi narik ya. Iya. Yeah. Jadi nggak bosen nungguin orderannya ya, sambil main catur gitu-gitu. Iya. Yeah, yeah. Jadi gini, Pak, nanti aku mau ngajakin main bapak-bapak catur Blitz Chess 5 menit plus 3 detik. Iya. Yeah, yeah. Per orang kebagian main 2 kali, yeah, lawan aku. Kalau bisa menang maksimal hadiahnya 100.000. Kalau bisa 2-0 ngelain aku. Iya. Yeah. Udah biasa berarti ya, pakai timer ya, iya, iya. Karena emang di sini tuh base game-nya BTS, jadi kayaknya bawa-bawa ini para pemain catur BTS ya, sering ikut kejuaraan kali, Pak ya? Iya, iya. Ah, iya, berarti harusnya sih ngeri nih, Friend. Karena udah sering ikut kejuaraan catur. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita sikat game pertama. Iya. Ngomong-ngomong, yang mau main pertama Pak Wono dulu. Ya, iya. Oh, oke. Okay. Oke, Friend, papan catur udah siap nih. Langsung aja kita sikat game pertama. Game pertama gue pakai bidak putih, Pak Wono pakai bidak hitam. Oke. Okay. Round 1. Semoga berhasil, Pak ya. Semoga rezeki ya. Amin. Amin. Oke. Okay. Wah, cepat banget. Komisi ada. Uang dengar gitu, Bang. Pokoknya murah tau, 20.000.
teh masih rame jual kali. Jual no biji satu tuh biji satu kita buang. Memang Das berarti main di mana-mana ya? Ya, seringnya di sini. Seringnya di sini. Oh, kemarin lagi main lagi ke Bila Pada. Oh, karena ada turnamen jadi datang. Boleh kan? Boleh, boleh, gak apa-apa. Bayar, kalau kita makan ikut makan juga. Masih makan, makan. Udah jam makan. Mas kakak cuma ngopi nih. Yang juara siapa kemarin, Mang? Yang di Bidak Badar? Ya, sedang keempat. Keempat? Oh, lumayan lah. Kali 10 kan? Pendaftarannya berapa? 10 ribu ya kemarin? 10 ribu ada segini sih. Oh. Segini 3 juta. Oh, dari Soehardi ya? Soehardi. Kemarin saya lihat lagi di Tangerang. Siapa? Di Tangerangnya mana? Cafe. Oh ya, habis konten di sana, di cafe situ, Jakarta. Lihat lawannya kayak bisa main tuh lawannya. Udah ya? Oh, yang dari Serang? Iya. Iya, aku. Tapi dia niat itu dari Serang jauh-jauh ke Gading Serpong loh. Aku udah bikin berapa video ya? 3 video tuh lawan yang punya Jakarta juga, yang ownernya orang Amerika. Sama lawan anak kecil, anak umur 9 tahun, kelas 2 SD, tapi dia kejurnas kemarin menang. Satu kan lagi Thank you.
cocokan banget. Iya, lebih enak sini, lebih terbuka, lebih adem gitu. Ya. Hilang sih itu ya, cuma ngeliat gue. Gigit. Gak kelihatan. Udah kalah dua. Surrender. Iya, main malamnya tadinya. Cuma lah, ada skat nih. Oh, begini.
Oke, friend, game pertama masih seru tuh kalau makan bion. Iya, game pertama gue kalah. Pak Wono menang tadi, gue blunder menteri, jelek banget blundernya, blunder warkop lah ya. Karena udah ini banget, pengen makan benteng banget. Kita lanjut game kedua. Oke, friend, kita lanjut ke game kedua. Gue pakai bidak hitam, Pak Wono pakai bidak putih. Semoga Pak Wono bisa menang lagi 2 game, jadi dapat 100 ribu ya. Amin. Round 2. Dua game pion tumpuk terus, friend gue. Tadi pion tumpuk, sekarang pion tumpuk. Oh, my God.
Kemarin Java ngirim berapa orang BTS? Oh, berapa orang? 5. Kok ada lagi nih tanggal mau berbu sih dalam di mana? Di Taman Mini Square. Oh, Taman Mini Square. Nanti bulan apa ya? Tanggal 7 Juni kayaknya deh. Iya. Ada di ini juga di Tiga Raksa tuh. Oh iya. Ya. Tadi pemilu juga ada. Ya, 300 kuotanya. Banyak ya? Iya. Non master. Sampai siapa mau? Rapid. 10 plus 3 ya. Pesannya berisik banget tuh. Iya. Gak haus kayaknya. Kasih minum dong. Oh,
Iya tasnya hilang kita. Oke, gua aja tasnya. Baik. Oh, tas begitu tua aja. Udah bok nih, bok. Di sini jam buat gua aja dah. Time's up. Sayang banget, friend. Game kedua Pak Wono kalah, jamnya jatuh. Sama ketekan sih. Bapak di sini dulu enggak apa-apa. Karena Pak Wono berhasil mendapatkan menang satu game, jadi Pak Wono berhak mendapatkan 50.000 dari Mat Sekar. Rezekinya 50.000 dulu ya Pak ya, mau diterima. Makasih Pak. Oke, Brian. Oke, Pak. Ini kamera. Oke. Ya. Oh, Pak Haji jadi yang main. Oh iya, boleh. Peserta pertama udah berhasil mendapatkan 50.000, friend. Kita lanjut ke peserta kedua. Ternyata yang main Pak Haji. Kita ya udah, oke. Okay.